bersyukur Tuhan untuk pengorbananmu. Kami bersyukur untuk kematian dan kebangkitanmu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam kami Tuhan. Mengajarkan kami senantiasa setia Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kebaikan dan kemurahanmu ada bersama dengan kami. Sebab itu kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Segenap jiwa dan ragaku, ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Segenap jiwa dan ragaku, ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu, terima kasih Engkau baik Tuhan.
Kau berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Oh, ya Roh Kudus, berikan kekuatan. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Your Spirit, Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Saya harap kita semua di dalam keadaan baik, terutama jiwa kita dalam keadaan baik-baik saja. Nah, tentu saja saya senang sekali kalau konten online yang kami kerjakan ini bisa menjadi berkat buat saudara, tapi saya harap ini bisa menjadi berkat yang berupa pelengkap dalam kehidupan kerohanian saudara. Ya, kenapa? Karena saya percaya konten online ini bukan didesain untuk menjadi makanan utama kerohanian saudara, karena Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita tidak menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, karena kita ini, sekali lagi saya sering ucapkan ini, kita ini adalah makhluk sosial. Ya, our faith is a community project. Kita ini diciptakan untuk hidup di dalam sebuah komunitas di mana kita bisa berkumpul bersama, belajar firman bersama-sama, merayakan Kristus bersama-sama, sekaligus juga untuk memakai karunia yang Tuhan berikan di dalam hidup kita untuk kita bisa saling melayani satu sama lain secara langsung. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan, ya, sebuah perumpamaan yang Yesus berikan, ya, sebuah perumpamaan yang saya yakin sangat familiar, sangat terkenal gitu ya, untuk kita bisa sama-sama mempunyai sebuah perenungan yang simple tapi saya harapkan bisa dalam di dalam kehidupan kita. Kita akan merenungkan tentang fan or follower of Jesus gitu ya, penggemar atau pengikut Kristus. Nah, kita sudah belajar di dalam beberapa minggu terakhir ini bahwa untuk mengikuti Yesus, Yesus itu menginginkan semua daripada kita. Ya, jadi kita seringkali dalam kita mengikuti Yesus, ya, kita harus membayar harga yang begitu banyak dan mahal. Kita harus mengorbankan hal-hal yang mungkin di dalam kehidupan lama kita, ya, yang kita begitu sukai, ya, kita begitu nyaman di dalamnya, kita begitu mencintai dan mempertahankan hal itu, ya. Tapi pada waktu Yesus memanggil kita untuk menjadi muridnya, untuk mengikuti dia, kita seringkali harus melepaskan semuanya itu, ya, meninggalkan semuanya itu untuk mengikuti dia, untuk mengikuti kehendaknya di dalam kehidupan kita. Ya, atau bahkan mungkin kita perlu untuk meninggalkan hubungan-hubungan yang mungkin Tuhan tidak berkenan di dalamnya. Atau bahkan mungkin meninggalkan pekerjaan-pekerjaan, ya, meskipun mungkin pekerjaan itu begitu menghasilkan buat saudara, tapi saudara tahu pekerjaan itu nggak berkenan bagi Tuhan, dan itu menghalangi saudara untuk saudara bisa hidup mengikuti panggilannya, mungkin kita harus korbankan semuanya itu, ya, hal-hal yang mungkin sangat berharga, sangat berguna, dan sangat penting dalam kehidupan kita, ya, tapi Tuhan minta untuk kita meninggalkan semuanya itu dan mengikut Yesus. Nah, hari ini saya ingin ajak kita untuk merenungkan mungkin beberapa alasan, ya, kenapa seringkali di dalam kehidupan kita
Kita sulit untuk melakukan itu. Ya, kita sulit untuk kita ini bisa mengorbankan bahkan mungkin sedikit saja di dalam kehidupan kita. Kita sangat sulit untuk kita mengikuti Yesus. Ya, kenapa itu? Ya, kita akan renungkan itu dari perumpamaan yang akan kita sama-sama baca pada hari ini. Ya, saya kasih judul tema sharing saya pada hari ini itu The Treasure of Our Heart. Gitu ya, harta di dalam hati kita. Nah, kita nanti akan belajar bagaimana sebenarnya pada waktu kita ini sulit untuk meninggalkan apa yang kita punya untuk ikut Yesus, atau kita sulit untuk mengorbankan hal-hal yang begitu penting bagi kita, meskipun kita tahu itu tidak berkenan bagi Tuhan, itu menghalangi kita untuk ikut Tuhan, tapi kita sulit untuk melepaskan itu semua. Kenapa alasannya? Karena ada harta-harta lain yang begitu berharga di dalam hati kita, lebih berharga daripada Yesus. Ya, kita akan belajar bahwa seringkali mulut kita bilang Yesus lebih dari segalanya, tapi ternyata di dalam hati kita, Yesus bukanlah harta yang paling berharga di dalam hati kita. Kita sama-sama lihat Matius 13, ayat 44 sampai 46. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Matius 13, ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saya pribadi sudah sangat sering ya mendengar tentang perumpamaan ini, dan saya percaya kalau saudara seperti saya, ya tumbuh besar dari kecil di gereja, atau mungkin saudara udah bertahun-tahun gitu ya menghadiri ibadah di gereja atau menjadi orang Kristen, saudara tentunya juga sudah tidak asing dengan ayat dan kita baru baca ini dengan perumpamaan ini. Tapi izinkan saya untuk hari ini mengajak saudara untuk merenungkan lebih dalam perumpamaan yang baru saja kita baca ini. Dan saya harap hari ini lewat perenungan ini, lewat perumpamaan ini yang begitu familiar bagi kita, kita bisa merenungkan sesuatu yang mengkalibrasi ulang hati kita. Ya, sekali lagi mengajak kita untuk kita bisa melihat Yesus dan Injil-Nya lebih indah lagi, sehingga hati kita bisa sekali lagi diarahkan kepada Kristus, dan kita bisa sekali lagi diingatkan untuk melihat Dia sebagai harta yang paling berharga di dalam hidup kita, sehingga worth it untuk kita melepas harta-harta yang lain di dalam hidup kita untuk kita bisa mengikuti Dia dan mengikuti panggilannya dalam kehidupan kita. Nah, yang paling pertama, sekarang saat kita mulai untuk merenungkan firman ini, saya pengen mengajak saudara untuk kita sama-sama merenungkan konsep harta, ya, atau treasure. Harta atau treasure, ya. Kalau saya bilang treasure atau harta, itu hal apa atau kata apa yang muncul di dalam pikiran kita, ya. Kita semua itu memiliki sebuah harta di dalam hidup ini, betul? Ya, apa yang menjadi harta sih di dalam hidup kita? Ya, tentu saja adalah hal-hal yang begitu penting dan berarti bagi hidup kita. Hal-hal ini tuh begitu bermakna, berarti, penting di dalam hidup kita, sehingga tanpa kita sadar, segala keinginan kita, segala arti hidup kita, segala nilai hidup kita, bahkan tujuan hidup kita dibentuk oleh apa yang kita anggap sebagai harta tersebut. Dan kita rela untuk melakukan segala sesuatu, untuk memberikan segala sesuatu di dalam hidup kita untuk mendapatkan atau mempertahankan harta ini. Nah, coba saya pengen kita sama-sama merenung ya, pada waktu saya bilang kata harta ini, pada waktu saya menjelaskan ini, kira-kira hal apa yang muncul di dalam pikiran kita yang kita itu anggap harta tersebut di dalam hidup kita. Ada seseorang yang mungkin harta utamanya itu adalah anaknya, contoh. Ya, sehingga kita sering sekali ya dengar orang tua itu yang berkata seperti ini, segala sesuatu yang aku lakukan di dalam hidup ini adalah demi anakku. Ya, segala sesuatu yang aku kerjakan, bisnisku, semuanya ini adalah semua aku lakukan demi anakku. Nah, maka tanpa orang ini mungkin sadari, maka harta utama orang ini di dalam hidupnya adalah anaknya. Oke, lalu mungkin ada orang yang menganggap harta utama di dalam hidupnya itu adalah kesuksesannya. Sehingga akhirnya dia menjadi orang yang sangat workaholic, begitu keras dalam bekerja, ya, membangun bisnis ini, bisnis itu, bekerja ini, bekerja itu, mempersembahkan segala waktu dan tenaganya untuk membesarkan bisnisnya. Kenapa? Karena yang paling penting di dalam hidupnya itu adalah kesuksesannya. Mungkin kesuksesan itu bisa memberikan dia rasa aman dan rasa keyakinan akan masa depannya. Well,
dan seterusnya ya. Tapi intinya adalah gini, apa yang menjadi harta mungkin berbeda-beda bagi setiap orang. Setiap orang mempunyai harta mereka sendiri-sendiri. Nah, ini poin penting pertama saya, saudara, yang saya ingin sampaikan kepada saudara lewat perumpamaan yang pertama ini. Ya, ingat, perumpamaan yang pertama ini, di ayat 44 tadi kita baca, itu orang yang bertemu dengan kerajaan surga, orang yang bertemu dengan kerajaan Allah, itu seperti orang yang bertemu dengan harta yang begitu berharga bagi dia, sehingga dia merelakan untuk menjual segala yang dia punya untuk memiliki harta tersebut. Sehingga, saudara, perhatikan baik-baik, ini sangat penting. Kalau saya boleh tanya saudara, dan saudara bisa merenungkan pertanyaan ini dengan dalam dan jujur, dengan hati-hati, maka coba saudara, saya coba tanya sama saudara, ya. Saudara coba renungkan ini. Saudara yakin saudara sudah ketemu dengan kerajaan surga? Saudara yakin saudara sudah mengalami perjumpaan dengan kerajaan Allah tersebut? Ya, saudara mau tahu jawabannya? Saudara mau tahu bagaimana caranya saudara itu bisa dengan yakin tahu bahwa saudara itu sudah bertemu dengan kerajaan sorga? Perhatikan baik-baik saudara. Bukti perjumpaan saudara dengan kerajaan sorga bukan diukur dari berapa banyak yang saudara dapat, tapi berapa banyak yang saudara sudah rela untuk lepaskan demi saudara bisa mendapatkan kerajaan sorga tersebut. Sekali lagi saudara, saya ulangi ya, bukti perjumpaan saudara dengan kerajaan sorga, bukti bahwa saudara sudah benar-benar bertemu kerajaan sorga, itu diukur bukan dari berapa banyak yang saudara dapat, tapi berapa banyak yang saudara sudah lepaskan untuk saudara bisa mendapatkannya. We know that we found the kingdom of God not by how much we get, but by how much we have given up. Seberapa kita rela untuk melepaskan segala sesuatu yang kita sukai, kita cintai, kita miliki, berarti buat kita. Tapi saat kita tahu, kita harus melepaskan semuanya itu supaya kita bisa mengenal Kristus dan mengikutinya. Itu adalah bukti yang sejati akan perjumpaan kita dengan kerajaan sorga. Karena Yesus sudah bilang, saudara, bahwa untuk ikut dia, kita harus menyangkal diri dan kita harus merelakan semuanya untuk kita bisa ikut dia. Ini bisa jadi berbicara tentang kehidupan lama kita. Ya, mungkin kita ada hal-hal yang begitu kita gemari, kita sukai, kita pertahankan, berarti buat kita di dalam kehidupan lama kita. Tapi pada waktu kita bertemu dengan Yesus, kita tahu bahwa semuanya itu harus kita lepas supaya kita bisa mengikuti dia dan mengikuti panggilannya dalam kehidupan kita. Ya, tadi saya udah bilang di awal, bisa aja kita itu adalah hubungan-hubungan yang kita harus relakan untuk kita bisa keluar daripada itu. Mungkin itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, tidak sesuai dengan jalan kebenarannya. Mungkin itu semua adalah hal-hal yang mungkin begitu berarti, begitu berguna, begitu penting buat kita, tapi kita harus relakan, kita harus lepaskan itu, karena semuanya itu menghalangi kita di dalam perjumpaan kita dengan Kristus dan untuk kita bisa mengikuti dia. Sehingga di sini jelas bagaimana Tuhan Yesus memberikan kepada kita perumpamaan ini, bahwa seorang yang bertemu dengan kerajaan sorga itu seperti seorang yang bertemu dengan sebuah harta yang begitu bernilai dan berharga bagi dirinya. Sehingga dia harus menjual segala sesuatu yang dia miliki untuk bisa memiliki kerajaan Allah tersebut. Nah, coba mari kita renungkan sejenak ya di sini, saudara. Kita mari renungkan sejenak di sini. Bukankah seringkali realita yang terjadi di dalam kehidupan kita itu berbalik daripada perumpamaan ini? Ya, realita yang sering terjadi dalam kehidupan kita adalah kebalikan dari perumpamaan ini. Ya, dan ini sebenarnya yang Yesus alami juga. Dengan begitu banyaknya orang-orang yang berbondong-bondong ikut dia, realita apa itu? Yaitu banyak orang ikut Yesus, ya, tapi Yesus bukan menjadi harta yang berharga itu. Melainkan apa? Yesus itu cuman sarana untuk orang-orang ini bisa mendapatkan apa yang sebenarnya menjadi harta-harta yang penting di dalam hatinya. Tanpa sadar, seringkali Yesus bukanlah harta terindah yang kita temukan, melainkan Yesus hanyalah sebuah cara dan jalan untuk kita bisa mendapatkan apa yang sebenarnya menjadi harta-harta yang berarti yang kita inginkan di dalam hati kita. Bisa kesuksesan, bisa uang, bisa kesembuhan, bisa kekayaan, kejayaan, dan lain-lain. Saya di sini nggak pengen debat tentunya, saudara, ya. Saya di sini nggak pengen debat, oh, kalau dalam kerajaan surga itu maka hidup kita akan penuh dengan kelimpahan, kesuksesan, dan lain-lain. Poin utama di sini bukan itu. Saya tidak ingin mendebatkan masalah itu. Tapi poin utama di sini saya
Yang saya pengen jelaskan di sini adalah jelas pada waktu kita membaca firman yang baru kita baca, pada waktu Yesus memberikan perumpamaan ini kepada kita, Yesus ingin berkata kepada kita seperti ini, adalah bukti perjumpaan kita yang sejati dengan kerajaan sorga, adalah saat kita benar-benar bertemu dengan kerajaan sorga tersebut. Maka kita sedang bertemu dengan harta yang terindah, paling bernilai dan paling berharga dalam kehidupan kita. Sehingga kita respon otomatis kita, respon natural kita adalah kita rela melepaskan semua yang lain demi memiliki harta tersebut. Jadi ini pertanyaan pertama ya dari perumpamaan pertama yang kita baca hari ini yang kita bisa renungkan pada pagi hari ini. Apa sih yang sebenarnya menjadi harta yang paling berharga di dalam hati kita? Bila kita mengaku mungkin selama ini udah jadi orang Kristen, kita mengaku kita mencintai Yesus, kita memberikan hidup kita untuk Yesus, pertanyaan saya adalah gini, berapa harga yang sudah kita bayar untuk mengikuti Yesus? Benarkah Yesus sudah menjadi harta yang paling berharga di dalam hidup kita? Apakah itu pengalaman dan perasaan kita saat kita bertemu dengan Yesus? Apakah kita rela untuk melepaskan segala hak dan harta-harta lain di dalam hidup kita? Yang sebenarnya itu menghalangi kita untuk kita benar-benar bisa ikut dia. Benar-benar bisa menjawab panggilannya dalam hidup kita. Apakah benar dia adalah harta yang sesungguhnya yang paling berharga bagi kita. Dan kita sudah melepaskan harta-harta yang lain untuk mengikuti dia. Atau kalau hari ini kita bisa jujur terhadap hati kita sendiri. Sebenarnya Yesus belum menjadi harta yang utama. Sebaliknya kita ikut Yesus untuk mendapatkan apa yang sebenarnya menjadi harta-harta lain di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa bilang di dalam mulut kita, lewat mulut kita, Yesus segalanya, Yesus mulia, Yesus berharga. Tapi kalau kita jujur di dalam kehidupan kita yang sebenarnya sehari-hari, yang kita kejar, yang kita andalkan, yang paling kita berartikan di dalam kehidupan kita, adalah hal-hal lain yang sesungguhnya menjadi harta di dalam hati kita. Nah, saya ingin ajak saudara sekarang merenungkan perumpamaan yang kedua. Nah, ini penting saudara, ya. Kita akan lebih dalam lagi merenungkan tentang ini saudara ya, lewat perumpamaan yang kedua, perumpamaan tentang mutiara yang berharga. Nah, di perumpamaan yang kedua ini saya pengen kita sama-sama sekarang merenungkan konsep transaksi jual beli. Ya, kalau tadi saya pengen ajak saudara untuk kita merenungkan konsep treasure atau harta ya, supaya kita bisa membayangkan apa sih sebenarnya hal yang paling berarti di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua ini saya pengen ajak saudara kembali untuk merenungkan sebuah konsep yang simple ya saudara, yang kita sering lakukan tiap hari. Saya percaya terutama ibu-ibu ya, ini hampir setiap hari melakukan aktivitas ini ya di marketplace dan online shop itu ya, yaitu konsep transaksi jual beli ya. Nah, saudara kita, saya pengen bayangkan saudara, pada waktu kita ini melakukan sebuah transaksi jual beli ya, kita yang biasa kita lakukan kan adalah ini, saudara ya. Kita memakai sesuatu yang kita anggap nilainya itu lebih kecil untuk mendapatkan sesuatu yang kita anggap nilainya itu lebih besar. Setuju ya, saudara ya? Saya kasih sebuah contoh ya. Kalau misalnya saudara itu membeli sebuah handphone ya seharga 10 juta misalnya seperti itu, maka saudara pasti setuju bahwa uang 10 juta ini nilainya lebih kecil daripada handphone tersebut. Ya, atau at least saudara itu percaya bahwa nilai handphone tersebut itu lebih besar daripada nilai 10 juta rupiah itu. Benar nggak saudara? Kalau nggak, kita nggak rela dong beli handphone tersebut. Kalau gitu, ngapain kita beli handphone tersebut dan kita rela membayar uang 10 juta untuk handphone tersebut kalau kita tidak percaya bahwa handphone tersebut itu nilainya di atas 10 juta rupiah. Benar ya saudara ya? Oke, nah sambil merenungkan konsep transaksi jual beli ini, ya saya pengen ajak saudara itu untuk merenungkan perumpamaan yang kedua ini. Karena perumpamaan yang kedua ini tidak sesimpel yang kita pikirkan. Oke, perumpamaan kedua ini tidak sesimpel yang kita pikirkan. Nah, saya percaya kalau saya tanya kepada saudara ya hari ini, saudara percaya nggak Yesus itu adalah mulia? Yesus itu lebih dari segalanya. Sehingga kita ini memang harusnya rela untuk melepaskan semuanya untuk kita ikut Yesus. Saya yakin kalau saya tanya ini secara spontan kepada saudara, pasti kebanyakan daripada saudara akan dengan cepat berkata, yes, setuju, amin. Bahkan kita sering kali di antara kita nyanyi ini di gereja kan, sering banget kita nyanyi lagu ini, Yesus kaulah segalanya gitu ya. Atau lagu yang kuno dulu ya, lagu lama dulu, lebih dari segalanya.
Ku ingin kau Tuhan. Wah, kita sudah nyanyi lagunya dari tahun dulu sampai sekarang. Kita bisa nyanyi lagunya dari pagi sampai malam. Ya, saya percaya kita kalau ditanya pertanyaan ini, kita pasti bisa dengan jawab menjawab yes. Kita setuju bahwa Yesus itu mulia, Yesus itu berharga, Yesus itu lebih dari segalanya. Nah, tapi saya pengen kita sama-sama tidak cepat-cepat jawab, ya, karena jawabannya itu tidak sesimpel itu. Ya, mari kita sama-sama renungkan. Saya pengen tunjukin kepada saudara sebuah gambar. Ya, nah, gambar ini saudara ya, gambar ini. Nah, saudara mungkin bingung, ini gambar apa ini? Benda ini kok begitu aneh banget. Gambar apa ya? Nah, gambar yang saudara lihat ini adalah gambar sebuah mutiara yang ditemukan di tahun 2006 kalau saya nggak salah ya, sekitar 16 tahun yang lalu ya, 2006. Ya, yang pada waktu itu mutiara ini diakui sebagai mutiara terbesar, terberat, dan termahal di seluruh dunia. Ya, kalau nggak salah saya sampai hari ini ya, itu saya nggak tahu. Ini rekornya masih sampai sekarang apa enggak? Tapi untuk waktu yang sangat lama, ya mutiara ini tuh memegang rekor sebagai mutiara yang terbesar, terberat, dan termahal di seluruh dunia. Ya, nah ceritanya adalah gini, saudara ya, mutiara ini tuh ditemukan di Filipina, ya sekitar tahun 2006 oleh seorang penyelam. Ya, jadi ada seorang penyelam di Kepulauan Palawan di Filipina, ya, yang suatu hari seorang penyelam ini menyelam ke dalam lautan untuk mencari ikan. Lalu tiba-tiba dia melihat sebuah benda yang aneh ini, yang kita sama-sama lihat di layar ini ya. Sebuah benda yang aneh ini, benda yang besar, begitu kemilau, aneh bentuknya. Dia nggak tahu pada waktu dia menemukan ini, dia nggak tahu itu apa. Dia angkat benda ini, dia bawa pulang, saudara. Dia bawa pulang ke rumahnya. Ya, karena dia ini nggak tahu ini benda apa, tapi kelihatannya itu kok begitu aneh dan unik ya. Lalu dia tuh menganggap benda ini tuh sebagai kayak, wah ini tuh pasti adalah sebuah benda yang punya kekuatan gaib. Oke, aku simpan di rumahku, aku pakai ini tuh sebagai sebuah jimat gitu ya. Nah, yang dia lakukan adalah dia simpan ini tuh di bawah tempat tidurnya. Saudara, di bawah tempat tidurnya. Nah, singkat kata, suatu hari pada waktu penyelam ini sedang pergi, ya tiba-tiba rumahnya itu kebakaran. Rumahnya itu kebakaran. Nah, segala isi rumahnya itu hangus terbakar. Nggak ada satupun yang tersisa, saudara ya. Semuanya itu habis dimakan api. Nah, anehnya, saudara, anehnya pada waktu dia ngelihat rumahnya itu semuanya hangus terbakar, habis dimakan api, anehnya dia itu menemukan mutiara ini sebagai satu-satunya benda yang tersisa. Dan yang lebih anehnya lagi, tidak ada cacat atau rusak setitik pun. Jadi benar-benar utuh, nggak ada rusak sama sekali. Nah, dia begitu terkejut, dia melihat, wow, ini benda begitu aneh lagi, sehingga akhirnya dia tuh makin yakin bahwa ini tuh adalah benda gaib yang begitu punya kekuatan powerful, saudara ya. Nah, sehingga akhirnya apa, saudara? Sehingga akhirnya dia makin yakin untuk menjadikan benda ini jimat, ya. Dia tuh makin yakin ini bisa menyembuhkan orang dari sakit, gitu ya. Malah dia tuh percaya, wah, ada beberapa orang yang sakit malaria itu sembuh karena benda ini. Nah, akibatnya, saudara, akibatnya, ya, benda ini tuh semakin terkenal, ya, semakin terkenal, makin banyak orang yang tahu bahwa dia memiliki benda ini, mutiara ini, ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya seringkali, ya, penyelam ini mengalami kejadian-kejadian yang nggak enak. Yaitu apa, saudara? Yaitu banyak sekali orang itu yang berusaha masuk ke rumahnya, membobol rumahnya untuk mencuri mutiara ini. Ya, karena mutiara ini begitu terkenal, akhirnya banyak maling, saudara ya, yang berusaha untuk membobol rumahnya untuk bisa mengambil mutiara ini. Nah, ini terjadi beberapa kali, sehingga akhirnya orang ini tuh sangat terusik, sehingga akhirnya orang ini melaporkan hal ini tuh kepada pemerintah. Ya, singkat kurang lebih dia bilang kayak gini, wah udah deh, aku udah nggak tahan deh punya benda ini ya, hidupku jadi nggak enak. Akhirnya aku kemana-mana itu begitu diteror dengan ketakutan, karena banyak banget orang yang pengen curi mutiara ini. Oke, akhirnya aku serahin aja deh. Dia bilang ke pemerintah, oke, tolong aku nih harus diapakan ini mutiara ini. Nah, singkat kata, saudara ya, pada waktu pemerintah ngelihat mutiara ini, mereka begitu terkejut, mereka begitu kaget ya. Akhirnya mereka kirimkan tim yang ahli menyelidiki batu-batu mulia seperti ini ya, tim yang ahli menyelidiki mineral-mineral ya, scientific mineral seperti ini ya, kurang lebih diselidiki, dipelajari sampai akhirnya mereka begitu kaget,
Lalu mereka bilang, wah, kita baru saja menemukan sebuah mutiara natural, mutiara alami yang terbesar, termahal, dan terberat di seluruh dunia. Oke, stop sampai di situ ceritanya. Stop sampai di situ? Ya, tentu aja enggak ya, saudara ya. Tentu aja sekarang saudara justru tanya sama saya, karena ini yang paling mengusik hati kita, ini yang paling saudara tunggu-tunggu dari tadi, yaitu saudara pasti penasaran, bukan? Berapa harganya mutiara ini? Betul enggak, saudara ya? Saudara justru nunggu dari tadi, ini berapa ini harganya mutiara ini ya? Nah, ini bukan perkiraan saya, ini bukan hitungan saya tunjukkan kepada saudara, ini artikel dari Forbes, di tahun 2016 ya, pada bagaimana pada waktu itu mereka meliput berita ini. Saudara jangan kaget, tebak saudara kira-kira berapa harganya? 1M? 10M? 100M? Nah ini jawabannya saudara. Artikel Forbes di tahun 2016 meliput tentang mutiara ini. Ya, mutiara ini diberi harga 100 juta US dollar. Nah, kalau saudara pinter matematika, coba saudara cepat-cepat aja hitung pakai kalkulator di kepala saudara, nolnya berapa saudara? Pusing ya saudara ya, nggak bisa kebayang nolnya berapa ya, 100 juta US dollar. Nah, itulah harga mutiara itu pada waktu itu saudara. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini saudara, ini penting banget, saya pengen saudara itu benar-benar merenungkan ini bersama-sama dengan saya. Sekarang mari kita sama-sama bayangkan ya saudara. Kita sama-sama bayangkan, andai saja ya kita di tempat ini, saya ataupun siap semua saudara yang ada di rumah, anggap saja kita saat ini punya harta senilai 100 juta dolar. Oke? Anggap aja semua uang tabungan kita di bank ya, rumah kita, mobil kita semua jual, kita total, kita ini punya aset 100 juta dolar. Oke? Coba dibayangkan saudara ya, tapi jangan dibayangkan terlalu lama dan terlalu kemana-mana, nanti saudara nggak konsen dengan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Ya, coba dibayangkan aja semua yang kita punya itu nilainya adalah 100 juta dolar. Oke, pertanyaan saya adalah gini, kalau saudara hari ini punya harta senilai 100 juta dolar, pertanyaan saya, apakah saudara rela untuk saudara menukar semuanya itu dengan mutiara yang saudara lihat barusan?